Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Orang Gaming. Oke, jadi langsung saja guys ya. Di sini kita coba review sebuah modul, mungkin kalian sudah tahu di judul. Yang pertama MMOE Stabilizer di versi 1.5, dan di sini kita jujur aja reviewnya di custom ROM guys ya. Karena di sini kalau kita lihat di custom ROM aja dia nge-optimizing-nya lama banget guys ya. Jadi ya berjalan juga kemungkinan, dan di sini cocok banget buat HP kalian yang berbasic stock ROM guys ya, MIUI. Di sini kita testernya di custom ROM Android 11 Octavio OS. Oke, dan ini cukup lumayan lama banget. Tapi di sini pokoknya joss banget guys ya untuk modul Magister tersendiri. Adapun untuk cara pemasangannya di akhir video guys ya, di akhir video. Dan sini kalau kita baca untuk channel lokator sendiri, kita coba sambil baca guys ya. Sebentar. Oke, reprogi. Jadi di sini katanya improve performance your Xiaomi the based on stock ROM MIUI. Katanya tingkatkan kinerja perangkat Xiaomi Anda di stock ROM MIUI. Dan sini untuk channel lokator sendiri, fix value activity manager Nore lock. Bahasa Inggris guys ya, kita langsung coba terjemahkan aja. Jadi di sini katanya perbaiki nilai pengelola aktivitas tanpa relock. Terus katanya tambahkan Reaper game. Terus tambahkan mode kerja, tambahkan mode kecepatan aktifkan Xiaomi. Terus tambahkan pengaturan GPU di game Xiaomi Turbo. Terus katanya di sini fitur unggulan. Dan sini katanya J2 Turbo, terus FPS stream, game dashboard juga ditambahkan. Terus katanya di sini abaikan geoset di latar belakang, terus layanan thermal 0, mode kecepatan aktivitas, pengaturan GPU, manager aktivitas, mode gen, dan lainnya. Oke, semisal seperti itu banyak. Untuk penjelasan lengkapnya, abang bisa baca di dalam filenya banyak, di folder Redmi kalau nggak salah ya. Oke. Dan sini kalau kita cek, masih lama ya emangnya, lumayan lama. Ya pokoknya kalian bisa tungguin aja lah sampai kelar banyak. Oke. 2000 years later. Astaga, lama banget guys. Ternyata setelah gue pikir-pikir ini nggak bisa di close tab guys ya, jadi harus ditungguin aja di luar kayak gini. Di luar lagi, di dalam kayak gini. Harus buka aplikasinya terus menerus guys ya. Tuh banyak banget yang dijalanin guys. Oke, dan sini kayaknya sudah selesai. Kalau sudah berhenti yang muternya guys ya, kalau sudah berhenti. The module is permanent katanya. If want to remove, install PA, install. Blablabla. Oke lah, jadi langsung saja kita coba jalanin Genshin Impact. Gimanakah performanya? Kita cobain di custom room guys ya. Tapi pas gua review di konten sebelumnya agak lumayan enak ya per mode. Tapi di sini mungkin lebih enak lagi guys, stabilizer MIUI. Jadi lebih gimang lagi kemungkinan kalau kita jalanin di custom ROM ya guys ya. Tapi kalau kata Bang Lab, JIT kayaknya nggak tepat guys ya jalanin di custom ROM. Takutnya jinjit kata Bang Lab. Gak akan berjalan guys. Tapi nggak apa-apa lah, kita cuman ambil FPS streamnya doang di sini. Terus abaikan Jose, Jose juga nggak mungkin di custom room. Adanya mungkin di MIUI guys ya. Nah yang kita ambil mungkin layanan thermal, mode kecepatan aktifkan, terus pengaturan GPU, manajemen aktivitas, mode gen dan lainnya. Ya cuman itu aja guys kita, yang kita ambil ya. Karena kita sudah custom room di sini guys. Xiaomi Redmi Note 8 Redmi guys ya. Ya cukup lumayan menarik. Kalau kita lihat di sini cukup lumayan cepat juga. Tuh
Tuh, cepat banget, kocak. Gila sih. Tuh, semut parah, kocak. Oke, agak steering tadi, sekali. Satu kali, kita langsung coba aja. Spiral habis. Kurang mantep, guys, kalau nggak langsung cobain spiral habis ya. Kurang jos aja, gitu. Kurang mantep kan, guys? Oke, dan di sini kita sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim, kita fokuskan di bagian FPS. Smooth sih kalau gua nilai. Kayaknya ini lebih enak dari sebelumnya, guys, di perp mode yang kita review. Tuh, nggak banyak stutteringnya. Tapi kalau kita lihat perp mode, dia FPS-nya ngebus banget, guys, ya. Tapi menurut gua lebih mending kayak gini lah. 20 FPS tapi lebih enaknya jalannya. Kalau perp mode agak kurang, guys, ya. Walaupun dia bisa tembus. Anjir, semut parah, cowok. Kagak ada obat ini mah. Oke, ulti. Drop sampai 18 FPS tapi nggak ngaruh. Muncul dong, yang gede dong. Tuh, lebih lumayan lah ini. Kalau kita nilai, guys, rekomen enteng lah. Soalnya all in one banget. Di custom room lebih enak, guys, ya, kalau kita pantau. Semut parah ini, kocak. Oke, stuttering 2 kali. Sombong amat. Gila, resolusi 720 loh ini. Genshin kita. Oke lah, kita mungkin sampai di sini aja, bang, ya. Kita langsung ke tutorial cara pemasangnya. Oke. Oke, jadi langsung saja kita ke tutorial cara pemasangannya. Jadi di sini nggak kagak ada yang di copy-copy, guys, ya. Kita coba langsung saja. Buka jitter shipper ya, jitter shipper. Kita coba cari pelnya tadi, memang UV stabilizer, dan di sini kita cobainnya testernya di HP room stock banyak atau custom room. Room stock lagi, custom room gitu maksudnya. Kita coba potong, kita pastiin di luar aja, guys, di memori internal ya. Kita coba lihat dulu sebelum kita ekstrak. Kita coba buka dulu. Apa nih katanya? Protokol tidak didukung. Kita ekstrak dulu, guys, ya. Kayaknya harus ekstrak dulu dah. Ekstrak di sini. Namanya MUI, guys, ya, MUI. Kita coba buka. Oke. Di sini kayaknya keterangan cengloknya, fiturnya. Cara menjalankannya, oh, di dalam sini, guys. Mantap lah. Pilih dan salin. Oke, ESA-nya kita coba salin. Oke, kayaknya sudah selesai. Kita coba jalankan lewat aplikasi Bripen, guys, ya. Kita coba buka aplikasi Bripen-nya, klik kiri atas. Pojok kiri atas, klik oke, eksek komen, klik oke, semisal seperti ini. Tempel. Nah, pokoknya dijamin gimang parah, guys, ya. Adapun untuk cara uninstall-nya nanti, kalaupun semisal HP kalian nge-lag, kalian tinggal copy-kan yang tadi, guys, ya. Di Redmi-nya tadi. Tuh. Gila sih di sini, guys. Tuh yang dijalanin.
Karena di sini kita custom room bang ya. Jadi ya sedikit doang. Tapi prosesnya ini belum selesai kayaknya ya. Kalian tunggu hingga prosesnya selesai lah. Biasanya ada tulisan true belakangnya. Tunggu aja lumayan lama katanya. Oke. Sip, mantap. Modul MIUI ya guys ya. MIUI stabilizer kalau nggak salah tadi. Chainlocknya lengkap banget sih kalau kita lihat guys. Tuh, fix value activity manager no relock. Perbaiki nilai pengelola aktivitas tanpa relock katanya ya. Terus add dripper game, tambahkan dripper game. Add mode performance, tambahkan mode kinerja sepertinya. Terus add speed mode enable Xiaomi, tambahkan mode kecepatan. Aktifkan Xiaomi katanya. Add GPU setting in game turbo Xiaomi, tambahkan mode kecepatan aktif. Tambahkan pengaturan GPU di game Xiaomi Turbo. Kita sambil baca translate guys, nggak bisa bahasa Inggris. Adapun untuk fiturnya di sini lengkap banget guys ya. JT Turbo, Event Stream, Game Dashboard, Ignore, JOC in Background. Terus Thermal Service Null, Speed Mode Enable, GPU Setting, Activity, Manager, Gen Mode, dan lain-lainnya. Untuk penjelasan lengkap, baca Redmi. Oke, baca yang tadi guys ya maksudnya itu. Nggak kelar-kelar. Oke lah, pokoknya kalian tinggal tunggu aja lah. Prosesnya lama guys ya. Oke, semoga bermanfaat. See you next video, bye-bye.